Kita baru sampai di hotelnya Scribe. Mari kita lihat keluar. No, not the city view. Longchong, ada buat aku sama ada buat kakakku juga. Apa ini? Lucu banget. Oh my god, ini lucu banget. Oh my god. Coba kita unboxing yang lainnya. By the way, aku tuh belum bikin opening untuk vlog aku. Aku belum ngasih tahu apapun kenapa aku di Paris. Jadi aku tuh di sini diundang sama Longchamp Indonesia, mewakili Indonesia untuk datang ke acaranya di Paris untuk ngeluarin koleksi terbaru mereka. Dan aku ditemenin sama kakakku. So it's gonna be fun. Aku bakal ngajak kalian untuk ikutin aku selama trip di Paris bersama dengan Longchamp. Welcome to Paris. I'm thrilled to celebrate with you the new Longchamp Fashion Week 2023 collection. See you at the races. From Sophie. Itu ada programnya. The city guide and the program. So, ini by the way aku tuh di sini lebih dulu daripada influencer yang lainnya karena bakal capek banget kalau aku di sini cuma 3 hari. Jadi program itu cuma 3 hari sebenarnya. Nah, yang pertama, hari pertama dari mereka nih which starts tomorrow. Oh, besok tuh dinner aja yang mandatory, dinner bareng. Di, aduh gak tau cara nyebutnya. La Perouse. Acaranya sebenarnya mainly itu tanggal 7. Tanggal 6 sama tanggal 8-nya itu sebenarnya lebih santai. Oke, okay, aku akan lanjut unboxing. Miss.
dapat board game. Entahlah ini board game apa ya namanya ya? Lucu banget. Oh, iya ini kayak Ludo gak sih? Oh my god, so delicious. Jadi aku udah sampai di sini tuh dari kemarin, udah sempet jalan-jalan sekitar hotel, cuma belum sempet ngapa-ngapain banget sih. Hari ini rencananya aku tuh sore ada photoshoot bareng Longshom. So, yeah. Thank you.
So, sekarang aku lagi mau siap-siap. Sekarang tuh jam 4 sore. Dan jam 6 kita harus sudah ngumpul di lobby. Karena mau makan malam. Kita akan ketemu dengan influencer-influencer lainnya. Jadi setiap negara itu ada perwakilannya sendiri. Sekitar 1-2 influencers yang mewakili negara itu. Dari Indonesia, kayaknya aku doang. Kemarin sempat ketemu juga sama Pia dari Filipina. Nanti akan ketemu lebih banyak lagi hari ini. Jadi sekarang aku mau siap-siap makeup dulu. Ini aku udah pakai makeup tadi pagi, tapi akan aku hapus karena udah nggak fresh makeupnya. Mana dong? Sini. Anis, enggak. Sakit banget. Lihat-lihat sendiri. Alrighty, I am ready. This is the makeup look. I should be good. Outfit check. Okay. You really expect you to have these few days to really enjoy what is what we call a Parisian experience. It's starting tonight here in this restaurant, La Pérouse, which is a very famous, well-known, historical and very old Parisian restaurant. Jadi keringetan, makanya sekarang aku siap-siap untuk ke event malamnya. Ini tuh prime event mereka, namanya At The Races. Jadi beneran nanti tuh kita attend acara horse racing where Long Chong got their inspiration from. So it's gonna be a fun night and a long night. Semoga aku gak jet lag, karena so far masih lumayan jet lag sih. Kayaknya aku bakal bikin rambut aku tuh dikuncir. Tapi kuncirnya digerai gitu, rambutnya pasti kuncir, nggak di bun. Soalnya kalau acara yang outdoor lama, aku selalu sih milih untuk diikat rambutnya, kalau nggak akan lepek. Dan aku tuh emang lebih suka kalau makeup sendiri, lebih cocok aja sama selera aku biasanya. We are at